Saksi Masyarakat dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berinisiatif untuk membuat face shield atau pelindung wajah dari bahan-bahan sederhana. Pembuatan pelindung wajah ini kemudian diberikan kepada para tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri. Diharapkan pelindung wajah hasil buatan para relawan ini dapat melindungi penggunanya dari penyebaran COVID-19. Tidak hanya membagikan pelindung wajah kepada para tenaga medis, relawan ini pun turut membagikan masker kain kepada masyarakat umum. Saat ini kami fokus dulu untuk APD setiap puskesmas. Setelah itu kami akan mendistribusi masker. Masker ini sementara dalam proses. Insya Allah kami akan bagi secara gratis ke masyarakat. Memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang kurang lebih 370.000 warga itu memiliki masker. Aksi relawan ini pun menargetkan untuk memproduksi pelindung wajah dan masker kain lebih banyak lagi, yang rencananya akan dibagikan ke masyarakat dan para tenaga medis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Luwu. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi Dalvin Arfa, TV One, mengabarkan.